Apa ya yang kira-kira dikeluhkan para wanita kalau udah bertambah umur? Masalah kerutan, kulit wajahnya kering, kusam, dan sebagainya. Bagus banget, benar. Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, saya mau review suatu serum wajah yang bagus banget untuk mencegah penuaan. Ditonton videonya sampai habis, jangan di-skip ya. Oke, nggak usah nunggu lama-lama lagi. Sekarang saya akan tunjukkan serum wajah apa sih yang saya omongin dari tadi yang katanya bagus banget untuk melembabkan dan bikin kulit kita lebih cerah dan lebih glowing. Nah, ini dia produk yang saya bilang tadi. Ini adalah serum dari L'Oreal Paris. Waduh, kebalik tadi. Nggak kelihatan, maaf ya. Nah, ini dia produknya. Siapa sih yang nggak kenal produk L'Oreal Paris ini? Nah, jadi setelah mencari-cari serum apa ya yang kira-kira bagus buat kulit wajah saya, karena saya udah ngerasa ini udah mulai timbul flek hitam, udah mulai ada kerutan di mana-mana, dan udah mulai kusam, kering, dan akhirnya saya nemu nih produk dari L'Oreal Paris. Jadi serum wajah ini mengandung 1,5% hyaluronic acid. Nah, apa sih hyaluronic acid itu? Hyaluronic acid itu adalah suatu asam yang diproduksi secara alami oleh tubuh kita yang berfungsi untuk menghidrasi atau mengikat molekul air sehingga berfungsi untuk menghidrasi atau melembabkan kulit kita. Sayangnya, seiring dengan bertambahnya usia, produksi hyaluronic acid ini akan menurun dan akan mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk mengikat molekul air ini, sehingga tentu saja hidrasi atau kelembaban kulit kita akan berkurang dan akhirnya timbullah suatu tanda-tanda penuaan seperti kulit kering, kerutan, kusam, dan lain sebagainya yang tidak diinginkan oleh para wanita. Jadi, menurut saya penting banget nih untuk mencari produk perawatan wajah yang mengandung hyaluronic acid untuk menjaga kelembaban kulit kita. Nah, akhirnya nemu juga dong si L'Oreal Paris Revitalif 1,5% hyaluronic acid ini. Yaitu kadar hyaluronic acidnya 1,5% itu menurut saya sudah lumayan tinggi ya. Dan selama saya memakainya, ini bagus banget, sumpah parah ini. Pertama kali saya nemu serum yang benar-benar cocok buat kulit wajah saya dan memang benar-benar bisa memberikan efek dalam 1-2 hari loh. Dan dia cepat meresap, dia cepat menyerap, dan bisa memberikan fungsi-fungsi hyaluronic acid seperti menghaluskan kulit kita, sebagai anti kerut, dan tentunya membuat kulit wajah kita tampak lebih muda. Nah, dia juga mampu menyerap air dengan cepat dan membuat wajah jadi tidak berminyak loh. Ternyata memang benar banget. Setelah saya pakai ini dalam beberapa hari, saya pakainya pagi dan malam hari sebelum tidur. Setelah saya cuci muka, udah deh, ini kan ada droppernya gitu ya. Nah, ini aja udah habis gini nih, lumayan banyak kan. Jadi saya udah pakai ini beberapa hari, kita tinggal drop aja kayak 2-3 drop gitu. Atau kita bisa langsung drop di wajah dan kemudian kita tap-tap ya, supaya lebih meresap ke dalam lapisan kulit kita. Ya udah, kalau malam hari kita langsung bawa tidur. Dan amazingnya nih, parah banget, waktu bangun tidur saya sampai nggak percaya. Begitu lihat di cermin yang biasanya bangun tidur kulitnya kusam, lecek, udah deh. Semuanya kayaknya males banget kan kalau lihat kulit muka kita bangun tidur di cermin. Tapi ini bikin saya terkaget-kaget. Kenapa? Karena begitu lihat di cermin, wah. Wow. Ini produk emang kayaknya emang canggih banget.
muka saya jadi glowing, halus, pori-porinya mengecil. Waduh, pokoknya amazed banget, saya seneng banget sama produk ini. Ini serumnya benar-benar cepat menyerap, menurut saya nggak kering di wajah, bikin dia cepat masuk ke dalam lapisan pori kulit kita, lebih bersih, lebih glowing, lebih bercahaya, lebih cerah, nggak kusam, dan hasil akhirnya itu nggak berminyak gitu loh. Jadi seneng aja gitu, enak pakai ini. Dan yang bikin amazing ya itu tadi, udah kelihatan hasilnya dalam 1-2 hari pemakaian. Jadi ini benar-benar very well pleased, dan I will recommend this. It's good. Ada yang mau tahu nggak saya dapat produk ini dari mana? Jadi saya belinya kebetulan di Shopee, langsung dari toko official store L'Oreal Paris-nya. Dan ini kebetulan saya belinya satu paket sama yang L'Oreal Paris Revitalift Crystal Micro Essence-nya. Dan bagusnya, happy banget nggak sih? Karena saat beli, kalau kita beli satu paket ini, kita langsung dapat free satu jade roller ini. Dan ini bagus banget untuk massage atau pijat di kulit wajah. Sehingga penyerapan serum ini jadi lebih bagus. Dan ini juga pijat wajah pakai jade roller ini bisa untuk lebih mengoptimalkan penyerapan serum. Dan bisa juga untuk membantu mengurangi kerutan, melembabkan kulit, dan sebagainya. Oh ya, saya juga nanti bakal kasih tutorialnya gimana cara pakai jade roller ini di video selanjutnya ya. Ditunggu ya. L'Oreal Paris Revitalift 1,5% Hyaluronic Serum ini benar-benar harus kita punya ya sebagai wanita yang terutama yang udah umurnya di atas 30 tahun. Serum Revitalift ini memang bagus banget dan harganya ternyata nggak begitu mahal juga loh. Saya nanti akan share linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Segitu dulu ya review produk L'Oreal Paris Revitalift 1,5% Hyaluronic Serum. Semoga bermanfaat ya, dan semoga bisa membuat kulit kita jadi lebih halus, lembut, glowing, bercahaya, dan kelihatan jauh lebih muda. Untuk produk yang berikutnya, ini saya ada, karena saya belinya satu paket ya, ini ada L'Oreal Revitalift yang untuk Crystal Micro Essence yang untuk smoothing and radiance. Jadi artinya untuk lebih menghaluskan dan cerahkan kulit wajah kita. Kebetulan saya belum pakai, jadi saya mau coba pakai dulu. Kita lihat, nanti saya bikinin video lagi untuk reviewnya gimana setelah memakai yang satu ini. Oke? Ini saya taruh dulu ya. Oke, demikian video saya kali ini. Review saya tentang serum yang bagus banget dari L'Oreal. Semoga berguna, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau memang bermanfaat videonya, silahkan diklik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tetap update video terbaru dari saya. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.